Hello, what is up guys? It's me Pacific and welcome back to Genshin Impact. Ya, semenjak Honkai Star Rail dah keluar, Genshin Impact ni macam ramai tak pandang sangat. Maybe kena tunggu Fontaine keluar nanti ya, barulah macam Genshin ni akan naik balik. But now memang serius, ramai fokus dekat Honkai Star Rail. Tapi apa-apa pun, untuk video hari ni kita akan kembalilah dekat Genshin Impact. And aku nak buat challenge di mana kalau aku punya Yelan ni mati, video ni akan terus tamat. Last time pun aku pernah buat challenge ni juga tapi aku guna Hutao. So kali ni aku akan try guna Yelan pula. Aku akan guna Yelan ni untuk fight semua boss yang ada dekat area Liyue sebab dia orang Liyue kan. So ya, aku akan fight dekat Liyue lah. Macam kita akan fight si Joe Bishop ni, lepas tu Regis Vine and apa-apalah semua boss yang ada dekat area Liyue ni. Tapi yang penting aku tak boleh mati. Kalau aku mati memang terus end lah. Berapa lama aku dapat bertahan, I'm not sure about that. But yeah, sekarang ni aku akan tunjuk aku punya build untuk Yelan dulu. Aku punya build untuk Yelan ni macam not bad jugalah. Nak kata perfect pun boleh tahan lah, boleh tahan lah. Macam ni aku punya crit rate 60%. Crit damage 248.6. Pada aku stats ni macam dah nice jugalah. And aku tak perlu nak grind artifacts lagi untuk ya, untuk dapatkan stats yang nice. And macam untuk weapon pula, aku guna dia punya signature weapon iaitu Aqua Simulacra. Artifacts aku guna 4 piece emblem. And dekat sini aku guna HP, Hydro Damage dan juga Crit Damage. Sayang ni tak ada crit rate je. Kalau ada crit rate dekat sini, itu lagi perfect. Constellation si kosong and Talent dah 6, 9, 10. Dia punya skill ni pun aku akan crown nanti. But now aku still tak cukup material. So nanti aku akan farm lagi sikit. So ya, inilah dia aku punya build untuk Yelan. And sekarang ni jomlah kita teruskan fight dengan boss. And aku akan fight boss yang senang dululah. Kita akan fight dengan Regis Vine. So yeah, here we go. Last time masa aku guna Hutao tu, aku bertahan dalam 6 minit je kot. 5-6 minit lebih kurang gitu. So aku harap ni aku boleh tahan lagi lama sikit lah. Yang penting ini aku senang kerja aku sebab dia memang tak boleh kena dengan Hydro untuk pecahkan dia punya shield ni. Tapi agak slow juga. Kalau aku guna Zingchu laju weh. And kita tak boleh heal juga eh. Jangan heal. Kira tak fair lah kalau heal kan, macam senang juga. So ya, aku akan teruskan perjuanganku. Wah, lemah no pula. Bukan dia memang. Okay, ya. Matilah dia. Nice, let's go. Tapi malangnya tak ada ulti pula. Kalau ada ulti ni perfect. Yes, here we go. Dia boleh mati terus ni. I mean dengan Yelan punya ulti. Kalau tak mati terus, tak tahulah. Yeah, settle. Easy. Aku claim je sebab ya, kadang-kadang aku punya resin ni macam tak habiskan 160. Dapat. Oh. Okay, not bad. Alright, you know what? Aku akan naikkan je aku punya HP ni sebab macam agak susah jugalah nak fight menatang ni semua tanpa HP yang full ataupun low HP tau. So, I mean aku nak jugalah survive kan. So, apa yang penting aku tak boleh mati time fight each boss tu. And aku tak boleh makan time fight boss ni. Kalau dah habis dah settlekan setiap boss tu, yeah, aku boleh heal. Okay lah, rules baru lah untuk aku, untuk senangkan diri aku juga, but yeah. Gerak. Oi, laju. Dia dah nak ni. Oh, nasib baik. Itu paling bahaya doh. Itu jangan dekat lah. Ulti dah ada tapi sabar jap. Okay. Masuk lagi dia ni, annoying eh. Lari Yelan. Nasib baik. Sini kau. Aku ulti kan kau. Ya Allah, time ni lah dia nak. Come on. Come on Yelan, you can do this. I believe in you. No, sebaik what? Macam mana boleh tak kena? I don't know. Many hours later. Dia akan masuk bawah tanah dulu, betul tak? Yes, dia akan masuk bawah tanah. And then dia akan kejar aku, lepas tu baru aku buka ulti. Come on. Yeah, boy. No. Sikit lagi nak mati. Come on, Yelan. Yes. 1742 aku punya HP. Nasib tak mati. Survive lagi eh. Dah dua boss survive. Mantap Yelan. Next one of fight siapa pula eh? Kita ada si Azdaha ni. Lepas tu ni Childer. And then jap. Regisvine ni bukan dekat Sumeru right? Ini dekat area Liyue. Bukan dekat area Liyue. Dekat area Sumeru. So ya, tak apa ni nanti. Kita settlekan Liyue dulu. And lagi, oh shit, ni macam mana nak fight dia? Okay lah, ini memang tak boleh kot, Kita akan pergi ke inilah, ke Childer lah. So, jom. Childer ni pun boleh tahan seram juga doh. And masa Hutao hari tu, aku tak ingat aku survive berapa boss. So, yeah, aku kan guna yang seorang je, yep. Let's go. Alamak. Yang penting aku kena ada ulti je, serius aku cakap. Ada ulti memang senang. Buka ulti, let's go. Mantai dah. Mana kau pergi?
Ya Allah dia ni. Ada wheel bro. Sikit lagi. Mana dia? Pelik-pelik siut dia ni. Nice, dia dah transform. Okay, ini agak susah sikit kot. Hai. Right. Chill. Push. Nasiblah damage memang tinggi juga. Hoi. Lag bang. Alamak, ulti kau man. Yes. Third phase, let's go. Harap boleh survive. Alamak. Oh, mantap. Patutnya aku save ulti untuk ni eh. Tak perlu guna ulti tadi tu. Silap pula, buat tak apa. Oh, tiba-tiba kat depan mata. Ayuh. Aku selalu ingatkan masa kita guna jalan punya ulti tu macam tak boleh guna damage tau. Macam invisible lah kononnya. Okey. Tak boleh buat macam tu. 4K aku punya HP. Oh, no.